Lucu banget sih Natia. Yes, yes, I know, yes. Apa nih Kak Gendis? Gak apa-apa. Aku ada pantun, boleh gak? Waduh! Ayo Kak pantun gak? Bilang cakep boleh, ya. Ayo Kak, ayo Kak. Ke pasar beli ini. Pulangnya beli jamu. Hai Natia cantik, aku suka sama kamu. Cikgui! Nangis. Ouch. Please ya Kak, makasih. Lanjut gak? Apa pulang? Lanjut ya. Makasih ya Kak. Iya gak Kak, kebat ya. Oke, kendaraan yang ini ya. Yang apa Kak? Yang di... Yang pengen kamu bikin, yang pengen kamu bikin, ya, yes. Yang pengen aku bikin itu kayak kita, aku tuh pengen kita dari dulu tuh kayak udah punya bubble. Apa sih, tahu nggak? Nggak tahu. Aduh. Ya. Aduh Kak Gendis, jangan memotong dong. Nggak nih yang bentuk balon tapi bening, tahu? Tahu kan? Iya, bubble. Terus kayak kita ada, ya ilah nih bocil. Makasih ya. Ini kita kayak buka pintunya, dipencet, ntar lo buka sendiri, terus masuk, terus gini-gini. Jadi agak terbang gitu sih, tau gak sih? Yang biasa ada di kolam, yang balon bening. Itu bukan kendaraan, itu namanya permainan aja. Iya kan, ini kendaraannya Kak Gendis. Bismillah ya. Iya, tau lah ya. Ntar dia bisa terbang-terbang gitu, keren gak? Nacia, ngendarainnya gimana ngendarainnya? Dipencet, udah deh. Dan ntar kita lihat nanti coming soon kali ya. Terima kasih. Yeay. Ayo Kak Kety hitung. Waduh. Mundur. Hitung Kak Kety. Belum bagus bisa kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Takut sama bapaknya Gendis. Oke, jadi kalau misalnya aku punya kesempatan buat bikin kendaraan, aku pengen punya kendaraan mobil yang ada sayapnya. Ya jangan hayo. Itu jawaban aku tahu. Itu jawaban aku. Ya udah aku duluan. Maaf ya Kak Gendis. Oke, jadi aku pengen ada kendaraan yang ada sayapnya, terus dia modelnya itu kayak kucing. Itu tuh kayak yang di Ghibli ya, nanti nonton ya. Ya nanti pokoknya, terus dalamnya ada library-nya, terus ada kamarnya, terus ada ya semua. Banyak mau Trisha. Ya ini kan cuma hayal. Iya, iya. Ya. Ya nanti aku gambarin ya, kapan-kapan. Apa? Fans TikTok yang keberapa? Iya. Oke, jadi jawaban aku adalah aku mau punya sapu terbang kayak di Magic Hour kan, dan nonton kan pasti. Ah, yang belum FOMO ya, fans FOMO ya. Jadi kenapa? Karena kayaknya seru aja gitu. Terus sampainya lebih cepat gitu kan. Terus kayak seru, aku mau ajak best unicorn aku sih. Iya. Michi aja deh, makasih.